Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan mereview 3 body scrub yang paling viral di Indonesia. Yang pertama ada varian dari Scarlett, yang itu varian Happy. Kemudian yang kedua ada dari Shinzui yang varian Sakura. Yang ketiga ada dari Herboris varian Aloe Vera. For your information, kemasan dari Scarlett dan Herboris ini udah agak mengelupas karena emang isinya itu udah mau habis. Jadi di kali ini aku akan mereview gimana sih hasil dari pemakaian body scrub dari Scarlett, Herboris, dan juga pertama kali aku pakai Shinzui. Berikut aku sertakan informasi harga per masing-masing body scrub. Oke, body scrub pertama dari Scarlett ini adalah varian Happy, salah satu varian yang paling aku suka dari segi aroma karena aromanya itu lebih ke buah dan refreshing. Dari ketiga body scrub, Scarlett emang lebih juara dari segi aroma karena dia itu lebih tahan lama after kita mandi. Dari Scarlett ini mengandung glutathione, vitamin E, dan juga kolagen yang bagus untuk mencerahkan kulit. Tapi sayang banget aku kurang suka sama aftermilasnya karena tuh terasa licin dan kayak ada sabun yang menempel terus, jadi butuh air yang banyak untuk membilas. Oke, next dari Herboris, ini varian aloe vera extract. Aromanya itu aku suka karena dia aroma tradisional dan lebih aromaterapi gitu. Untuk kulit sensitif, aku saran kalian menggunakan Herboris karena dari segi scrub dia yang paling gentle. Scrubnya itu besar, halus, tapi lebih gentle untuk kulit. After bilasnya juga aku suka karena dia itu kayak sabun cair biasa, jadi dibilas sedikit aja itu udah bersih. Oke, next kita unboxing dari Shinzui. Ini baru pertama aku beli juga dan aku bakal unboxing gimana sih aroma dan juga hasilnya nanti. Jadi Shinzui ini tuh mengandung herbal matsu oil Jepang yang bagus banget untuk kulit cerah dan juga ekstrak sakura yang aromanya tuh menenangkan. Oke, next kita bakal swatch ketiga produk ini udah dari tanganku. Ada urutannya Scarlett dari sisi kanan, Shinzui tengah, dan juga sisi kiri ada Herboris. Kalau dari Scarlett ini varian yang paling kental menurut aku. Scrubnya itu cukup besar, jadi aman untuk kulit sensitif. Next, ini ada Shinzui, dia lebih cair dan scrubnya itu lebih tajam menurut aku dan lebih banyak. Ini bagus untuk kalian yang kulitnya tidak sensitif dan menurut aku lebih efektif untuk men-scrub badan. Untuk varian Herboris, ini varian yang paling gentle scrubnya di antara yang lain. Jadi scrubnya itu besar dan halus di kulit, jadi tidak akan melukai kalian yang punya kulit sensitif. Oke, sekian review singkat padat dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.